Waalaikumsalam, Abang Bob. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita selalu jumpa dekat Zoom je. Kan? Tengok jumpa dengan kita minta. Okey, Abang Bob. Cerita sikit secara ringkas. Sama panjang, saya nak ringkas je. Kalau orang nak tahu lebih panjang, diorang kena masuk kitanya BFC. Apa BFC tu nanti kita bincang. Abang Bob bagi diorang macam apa tau? Macam steam-steam je dengar. Okey. Abang Bob, cerita sikit permasalahan apa yang Abang Bob hadapi. Berapa lama dah hadapi. Dan kesan-kesan dia. Lepas tu macam mana terkenal Abang Lipi. Silakan Abang Bob. Assalamualaikum. Kita dah sakit 8 tahun dah kita sakit ni. Kecil mani dah tinggi gau. 8 tahun. Lepas kira-kira ni, kita dah nak tunggu produk kita makan produk ni. Ya, alhamdulillah ada kesan dia. Selama 5 hari. 5 hari kita makan tu ada kesan dia. Tapi kita 5 makan, hari? 5 hari. So, Abang Bob ulang balik. Apa penyakit tadi ada? Diabetes? Diabetes, gout dengan darah tinggi. Dengan darah tinggi. Okey. So, 5 hari kesan dia dah nampak? Dia keluar nanah. Kita ingat kecil manis. Okey. Kecil manis. Doktor kata gout. Nanah tu ada gout. Ya, uric acid lah. Senang ya, dia keluar uric acid. Selepas kita makan berterusan lagi. Makan-makan kita beli satu tin. Dulu satu kotak. Lepas satu kotak, kita beli satu tin. Untuk diri saya. Satu kotak tu saja dah nampak dalam tempoh 3 hari lah. 5 hari. 5 hari. So pengambilan Abang Bob macam mana pengambilan dia? Setiap hari ambil macam mana? Ambil pagi dengan malam. Pagi dengan malam lah. Satu paket pagi, satu paket malam lah. Ya. Betul. Kita ambil yang paket kotak ni betul. Ya. Betul. Ini efek percubaan untuk 2 minggu. Tapi Abang Bob guna 5 hari dan nampak keberkesanan. Okey, Abang Bob teruskan sikit perkongsian lagi. Lepas kita makan yang 5 hari tu, kita kira di klinik, keluar nanah tu. Kita pasti, kita tanya doktor. Doktor, nanah apa tu? Doktor kata nanah gout. Bayangkan nanah gout. Kudih tu, saya ingat kecil manis. Tapi kecil manis tu tak turun lagi. Masa tu kira tak ada nombor lah. Lepas kita cek, boleh cek dah ada tinggi. Kecil manis. 20.2. Baru ada nombor. Baru ada nombor. Kira nombor tu kira tak ada. Kira kita makan berterusan kira masa seminggu tu. Turun 17, turun kira turun lah kira sampai 11. Tak sabar nak tunggu keputusan kerajaan kira ni lah klinik OKCH tu nak menjanji 2 bulan. 2 bulan selepas dalam rekod tu adalah 25.8. Betul. Selepas kira 21 bulan 2, kemenjanji doktor, doktor chat ya, misi chat 9.2. Ui, banyak turun tu hampir 13-14 tinggal dia turun tu. Masa chat dah tu kita chat di kira farmasi. Kita korban RM3. RM3 tu lah yang insulin lah. Okey. Kita korban. Lepas tu kira tak sabar nak tunggu. Kata kira 2 bulan ya, bukanlah 2 tahun. 2 bulan tu. 2 bulan baru. Okey, yang pasal kolesterol tu apa tu? Berapa tu? Abang Bob. Kolesterol ada kira 4.9. Dia kata bagus. Sebelum ni? Kita tak pasti. Bukan tinggi rasa 8. Kita tak perasan lah tu. Ya. Tapi tak makan ubat kolesterol. Tapi sekarang 4.9? Ya. Oi. Darah okey. Alhamdulillah. Cuma kira buah pinggang kita. Buah pinggang kata taraf 4. Tapi tu tidak taraf 3. Daripada stage 4 dah jadi stage 3 sekarang. Doktor kata nak 1. Okey. Alhamdulillah dengan izin Allah, semua pun dengan izin Allah. So maksudnya sekarang Abang Bob dah guna sekotak Alfa Lipid. Ya. Dengan satu tin. Satu tin. Dah habis sebulan ke belum? Masa ni. Sekarang kalau ikut tin tu 4 tin dah habis. Patin habis. Alhamdulillah. So inilah perkesanan dia. Betul tak? Ya. Betul Abang Bob. Tak apa Abang Bob. Jangan cerita banyak-banyak. Saya nak bagi mereka ni geram. Kenapa? Sebab besok pagi nanti kita bagi mereka tanya Abang Bob lebih detail lagi. Tapi bukan sama ni apa lipid saja. Jadi kita jual apa lipid tak laku lagi. Lakunya power pill. Apa jual apa? Power pill.
Hari ni sampai... jangan cerita lagi. Jangan cerita lagi. Jadikan dia rahsia. Jangan cerita lagi. Stop dulu. Stop dulu. Okay, kita okay, akan cerita okay. Dalam BFC nanti. Okay? Sebab nanti korang tak tahu apa itu BFC. Sebab saya nak panggil anak Abang Bob juga, iaitu Cik Walin kan? Cik Walin kan? Ada tak di dalam ni? Ada sebenarnya. Ada. Cik Walin boleh tak Cik Walin? Ada, boleh. Assalamualaikum Cik Walin. Boleh tak kongsi tentang ayah ni? Berapa lama ayah sakit? Ayah kan? Ayah. Berapa lama dia sakit? Bagaimana situasinya dan bagaimana situasi sekarang? Sebelum dan selepas. Dan tempoh berapa lama tu nampak perubahannya? Papa sakit ni dalam masa 8 tahun lah. Papa ada kencing mani, darah tinggi dengan gout ni 8 tahun dah. Subhanallah, 8 tahun bukan masa yang sikit tu. Lama. Lepas tu sebelum ni memang papa ni lesu, letih apa semua. Kalau kecek, bercakap tu pun kurang lah kata. Kurang bercakap dengan orang. Lepas tu, lepas ambil Al-Faripi ni apa semua, papa jadi sehat. Lepas tu, dia punya antibody pun jadi kuat lah. Tak ada pun nak demam ke, nak jatuh sakit ke, tak ada lah. Betul. Saya memang tak nafikan sebab saya dah biasa dengar testimoni. First, orang ambil produk Alphalipid ni, apa dia akan jadi? Dia bertenaga dahulu. Betul tak? Dia bukan hilang semua penyakit dulu sebab step by step macam Dr. Slimi. So, Cik Walin sekarang dah bersama dengan ayah. So, bila tengok sekarang, apa rasa sekarang ni? Masa mula-mula minum tu memang bagi ke, memang bagi ayah ke, mana dapat? Ayah dapat sendiri ke bagaimana? Ayah dapat sendiri. Ayah pergi jual dekat RTC, jumpa dengan Abang Mat. Abang yang bagi produk ni, suruh try dulu. So Cik Walin benarkan dia minum? Walin pun macam kalau Papa beli suplemen apa-apa, kita orang macam go on je, minum je, kot-kot boleh berubat kan. Kita anak baik kan. So maksudnya Cik Wali memang tak halang lah kalau ayah ni beli suplemen. Tapi banyak-banyak suplemen yang dia beli, ini yang betul-betul berkesan, betul? Betul, yang ni yang baru bagi kesan. Kalau tak sebelum berapa ni, banyak suplemen dia makan? Jangan sebut suplemen apa. Berapa banyak suplemen dah dia makan? Dalam apa? Banyak, tak boleh nak kira dah. Oh, berat dah ni. Kan? Okey. Terima kasih Cik Walin. Semoga ayah akan terus sehat dan terus akan menjadi ejen image. Nampak tu, daripada seorang pengguna, akhirnya dia jana pendapatan, insyaAllah dia akan guna dengan cara percuma. Bagaimana nak tahu? Baik, besok breakfast BFC kita akan terangkan. Terima kasih Cik Walin. Terima kasih Abang Bob. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Besok pagi kita akan kongsi lebih terang lagi. Ya, insyaAllah.